selama ini banyak kebijakan pendidikan yang disusun untuk membantu sekolah negeri, tapi sekolah swasta tidak ada. Betul. Betul. Kami melihat ada beberapa perbedaan. Satu, ketidaksetaraan antara negeri dan swasta. Yang kedua, ketidaksetaraan antara sekolah umum dan sekolah dunia atau agama. Dan kita ingin kesetaraan dihadirkan kepada semuanya supaya dana dari negara bisa sampai kepada semua dan rasa-rasa sama. Bahkan kalau start ke Jakarta, penerimaan siswa baru disebut PPDB ya. PPDB itu negeri dan swasta jadi satu. Jadi ini yang saya katakan itu bukan akan, sudah dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu berusaha siswa baru satu sistem. Jangan ditawarkan, silakan sekolah swasta yang ikut. Kalau sekolah swasta ikut, maka dia ikut dalam sistem penerimaan siswa baru bersama-sama. Dan mereka akan dapat bantuan dari pemerintah supaya kualitas pendidikannya setara dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi dengan begitu kita satu kesatuan. Karena saya katakan ini anak-anak yang pada mau sekolah di Jakarta, itu karena saya di Jakarta, itu kan pembayar pajak kita juga. Kenapa kita beda-bedakan? Dan kita harus bilang terima kasih sama swasta. Kalau tidak ada perguruan swasta, siapa yang mendidik anak-anak kita yang kita tetap mengusulannya? Hadir! Jangan swasta dianggap kompetitor. Justru swasta itulah penyelamat anak-anak kita. Kecuali kalau sekolah negeri itu bangunnya sudah cukup. Kenyataannya bangun sekolah negeri belum cukup. Kalau tidak ada swasta, kemana anak-anak kita akan sekolah? Jadi ini yang harus kita perubahkan. Ya, begitu ya. Ada apa tiga ya? Terima kasih. Silakan foto bersama sambil saya foto bersama dengan lanjutkan pemain yang istimewa. Selanjutnya mohon perwakilan satu orang dari dulu honorer ya. Ini terakhir tiga orang saja. Mohon maaf. Perwakilan dari pondok pesantren dan lainnya dapatnya ketua ponpes langsung dan juga perguruan tinggi. Ini terakhir ya. Setelah ini saya akan serahkan kumpulan soal. Ini perwakilan dari Korpas langsung perguruan tinggi dan guru honorer silakan Pak. Oke, silakan. Tiga orang saya mohon maaf. Oke, dari Bipauli, dari Bipauli. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Suhaida, mewakili dari Himpauli Bapak Kutinggal. Kami mendoakan semoga pasangan kami menang satu putaran. Amin. Kami hanya mengingatkan kepada Bapak bahwa di ulang tahun Himpauli tahun 2022 yang lalu, kita bersama-sama orasi di Monas Bapak Ibu. Bapak Ibu kan? Oleh karena itu kami akan bertanya kepada Bapak, di mana orasi kita kemarin? Kita menuntut agar tidak ada lagi istilah PAUD non formal dan non formal. Sekarang ada ya, PAUD formal dan PAUD non formal. Kita mengharapkan kalau Bapak terpilih nanti tidak ada lagi PAUD formal dan PAUD non formal. Yang ada hanya PAUD saja seperti itu Pak. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Bapak untuk ada perubahan. Karena kami lihat ada perbedaan layanan antara guru formal dan guru non formal. Padahal fungsi kami sama Pak. Sama-sama mendidik anak usia dini, kualifikasi kami sama, kompetensi kami juga sama, kurikulum yang kami pakai juga sama. Tapi mendapatkan layanan yang tidak sama dari pemerintah sekarang.
Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies. Saya sudah tiga kali mengundang Mas Anies ya. Tahun 2000 di Sidang Internasional Kesehatan Gizi juga sama Anda PPA Panggilan dari Jakarta STI Sidang Anies. Kemudian waktu itu Mas Anies sudah kami mengundang. Langsung yang saya disini Mas ya. Jadi gini Mas, kami dari Universitas Sumatera ini jujur banyak menguji, terutama perlakuan. Sertifikasi kami hampir setiap tahun itu kurang. Nah itu yang harus saya sampaikan. Tapi suara saya berkaitan dengan ratusan dosen yang ada di Universitas kami. Jadi itu mohon nanti ketika kita melakukan Mas Anies, jadi itu bisa berusaha setara. Jadi dosen terus yang kedua, kaitannya dengan kehidupan masyarakat di semua, tolong harga karet dinaikkan Mas. Harga karet, produksi karet. Karena kalau karet meningkat, perguruan tinggi kami kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cinta Pak Anies bukan karena Pak Anies, tapi cinta karena sahabat yang akan Pak Anies bangun untuk negeri ini. Nah, dalam hal ini pondok pesantren yang ada di Kota Purwokerto ini yang sudah resmi dari Departemen Agama itu 19 pondok pesantren dan yang masih menyusut insya Allah ada 5 pesantren lagi Mas. Dengan sangat ribuan. Nah, apa langkah-langkah Pak Anies dengan gagasan apa untuk pondok pesantren yang tadi mungkin bersama dengan Apa kemudian tadi terkait dengan kesetaraan
ini harus lebih komprehensif. Ada banyak ketimpangan yang saya sampaikan. Negeri swasta, umum dan dunia terpesantren. Nah ini ketimpangan-ketimpangan kita izin sehingga ada kesetaraan. Dengan begitu orang tua yang menjadikan anaknya di sekolah swasta dan sekolah negeri mendapatkan kesetaraan pendidikan. Yang menerima sekolah umum atau dalam pesantren mendapatkan kesetaraan pendidikan. Esensinya di sini. Kemudian tadi Pak tentang harga karet kita lihat. Terkait dengan dunia, bukan hanya ada karet lokal. Karena hampir semua karet alam itu pasarnya dunia. Tapi ini salah satu hal yang kita ingin tingkatkan. Harga karetnya meningkat supaya para petani karet di Sumatera bagian selatan ini bisa meningkat dan jadi karet. Nah, lalu terkait dengan sertifikasi, harus ada banyak penyederhanaan. Jadi dosen sekarang itu rumitnya luar biasa administrasinya. Waktunya habis untuk urusan administrasi. Kapan ada prestasi kalau dicebak waktunya urus administrasi. Nah ini harus kita cari langkahnya. Di sisi lain jangan sampai longgar dalam monitor kinerja. Karena kita ini jangan sampai ekstrim Pak. Tidak diawasi atau diawasi ketat sekali. Kita ingin ada kesimbangan di situ, ya. Menimbul formal dan informal itu benar. Kita ingin semua ini gagasannya. Karena kalau bisa dibuat simpel, kenapa dibuat rumit, ya? Dan teman-teman di Himpauri sudah merasakan itu. Saya begitu lihat seragamnya ini Himpauri barang-barang itu dari dulu sejak kami pergi ke ya, begitu. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk pilihan hati kita bersama. Saya ada ini ada. Saya